Kita bergeser ke Grobogan, ratusan warga binaan Rutan Purwodadi menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Para pegawai rutan beserta istri juga turut divaksinasi di dalam rutan. Vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kabupaten Grobogan telah mencapai 63,01%. Namun, dosis kedua baru mencapai 30,67%. Capaian vaksinasi dosis kedua terbilang masih rendah. Untuk mengejar percepatan vaksinasi, Rutan Kelas 2B Purwodadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan melaksanakan vaksinasi dosis kedua di aula rutan. Ada sebanyak 200 warga binaan yang divaksinasi. Yang sudah mengikuti vaksinasi untuk saat ini sudah semua. Hanya tadi yang bekerja belum, karena masih tempatnya mereka itu posisi tidak ada di tempat, masih bekerja di lapangan. Vaksinasi bagi warga binaan pegawai rutan Purwodadi beserta istri ini diharapkan bisa menambah capaian vaksinasi di Kabupaten Grobogan dalam waktu cepat. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.